Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus selalu disambut dengan bahagia dan antusias oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali semangat para pemuda-pemudi yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Musola Al-Amin atau IPMAN RW 3, Kelurahan Bener Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang menyemarakan HUT RI dengan menggelar beberapa rangkaian acara Selasa 17 Agustus. Para pemuda-pemudi ini menggelorakan semangat warga dengan rangkaian acara, inisiasi, dan ide mereka yang diawali dengan malam tirakatan. Selaku Ketua Panitia, Agus dalam laporan penyelenggaraan saat malam tirakatan mengungkapkan, memang dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, pemuda tidak bisa menyelenggarakan kegiatan yang begitu meriah. Namun meski demikian, tidak mengurangi semangat kemerdekaan, khususnya pada generasi muda. Sementara itu, antusias para pemuda-pemudi tersebut disambut baik oleh Ketua RW 3 Kelurahan Bener, Wahyudi Aman. Pihaknya terus menghimbau agar semua acara dilakukan dengan protokol kesehatan. Menurutnya, dengan semangat, anak-anak muda bisa menggairahkan perjuangan berikutnya, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Ia berharap pemuda bisa meneruskan perjuangan para orang tua di Musola Al-Amin, khususnya RT 17 RW 3 Kelurahan Bener. Ya, kami selaku RW 03 Kelurahan Bener mengucapkan terima kasih atas semangat dan dedikasi IPMEN, Ikatan Pemuda Musola Al-Amin, yang telah bersemangat dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan semangatnya anak-anak muda bisa membangkitkan gairah perjuangan berikutnya. Dan jangan lupa, ini di masa pandemi COVID-19, kita mengimbau selaku Ketua RW, jagalah protokol kesehatan. Kita patuhi prokes kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jangan sampai kendor, kita lengah, karena COVID ini kita tidak tahu semua datangnya dari mana, yang membawa siapa, tapi banyak tetangga kita di Musola Al-Amin RT 13, RT 17 itu ada yang sudah kena COVID. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.